Aku belum. Halo guys, welcome back to my channel. Aku Safira Milenita. Dan pada video kali ini aku bakalan ngebahas tentang hair care rutin aku. Karena sebelumnya aku udah pernah bikin video skincare rutin dan lumayan banyak juga yang nge-request aku buat bikin hair care rutin. Nah, kalau kalian misalnya masih belum pernah nonton video skincare rutin aku bakal tulis linknya di description box bawah. So, jangan lupa buat dicek ya. Thank you banget buat kalian yang udah nge-request. Kalau misalnya kalian ada request lagi nih, atau saran, atau kritik, atau apapun deh yang mau kalian sampaikan ke aku, tinggal komen aja di bawah. Oke, jadi sekarang aku bakal cerita sedikit tentang rambut aku. Jadi rambut aku itu udah pernah di smoothing sebanyak 2 kali. Jadi smoothingan terakhir itu Desember 2013, which is bentar lagi tuh 3 tahun. Dan aku pernah ngewarnain rambut aku tuh 3 kali. Dan yang terakhir itu Juni 2016 tahun ini. Berarti baru Juli, Agustus, September. Baru 4 bulan yang lalu. Oh ya, banyak juga dari kalian yang nanya aku itu ngewarnain rambut ini pakai cat rambut merek apa. Nah, jadi aku waktu itu ngewarnain rambutnya itu di salon dan merek yang aku pakai itu Shiseido. Begitu nggak cara bacanya? Pokoknya ya Shiseido ya gitulah. Itu yang merek dari Jepang-Jepangan gitu kalau nggak salah. Kalau misalnya kalian ada yang nanya nih, kak warna rambutnya itu apa? Jujur aja aku nggak tahu ini warna rambutnya ini apa. Aku bener-bener nggak tahu karena waktu itu aku cuman kayak serahin semuanya ke orang yang ngerjain rambut aku. Kalau misalnya ada yang nanya juga rambut aku ini modelnya apa? Rambut aku ini modelnya itu oval. Well, pertama-tama buat shampoo-nya itu aku pakai shampoo dari Johnson Baby Active Fresh Shampoo yang kayak gini. Aku gak tahu kenapa semenjak aku nyemir rambut itu cuman shampoo ini yang cocok di kulit kepalaku. Cuman shampoo ini yang gak bikin aku ketombean. Jadi sebelumnya, sebelum aku nyemir rambut aku nih yang terakhir kemarin bulan Juni, itu aku pakai Manantial. Dan oke-oke aja tuh, oke-oke aja. Semuanya tuh berubah saat negara api menyerang. Enggak lah, jadi semuanya itu berubah saat aku ngewarnain rambut aku. Jadi setelah aku ngewarnain rambut aku tuh, aku tetap pakai Manantial lagi kan. Ternyata udah gak cocok lagi, rambut aku jadi ketombean. Dan akhirnya aku tuh sangat bingung, aku mencari-cari shampoo apa yang cocok buat rambut aku. Sampai akhirnya aku jatuh kepada shampoo baby ini. Next, setelah pakai shampoo, biasanya aku selalu pakai conditioner. Dan di sini aku pakai conditioner dari Pantene yang 3 Minute Miracle yang kayak gini. Aku yakin kalian pasti udah gak asing lagi sama Pantene 3 Minute Miracle ini. Karena dia itu emang bagus banget sih menurut aku ya. Dari semua conditioner yang udah pernah aku pakai, cuman dia ini yang bener-bener kayak nempel banget di hati aku. Aku udah habisin ini kayak udah 3 tube dan ini tube keempatnya. Dan ini juga udah mau habis, aku bakal beli lagi. Lalu sesudah aku selesai cuci rambut, kayak rambut aku tuh lagi kering-kering basah, setengah kering. Nah, itu biasanya aku pakein hair tonic dari Rudy yang hair loss defense kayak gini. Aku pakai hair tonic karena sekarang rambut aku itu lagi rontok parah dan aku lagi coba buat pakai hair tonic ini. Mana tahu rontoknya berkurang. Selanjutnya setelah aku pakai hair tonic masih keadaan rambut yang kering-kering basah, itu aku biasanya pakein hair vitamin. Ini aku pakainya dari Elu Judah. Yang kayak gini nih. Ini aku pakainya of course di bagian ujung-ujung rambut aku ya, nggak sampai di sini, di ujung-ujung rambut doang. Kalau hair tonic kan dipakainya di kulit kepala. Kalau misalnya hair vitamin ini dipakainya di ujung rambut. Kalau misalnya aku lagi traveling nih, aku kan malas banget tuh buat bawa hair vitamin yang gede ya segede ini. Nah, jadi untuk alternatifnya biasanya aku pakai hair vitamin dari Ellipse yang ultra treatment yang kayak gini. Karena bentuknya ini kecil segini, dibawa-bawa pun enak. Ini aku belinya itu kayak satu kotak isinya 3. Ini juga bagus. Kalian must try this.
Dan oh ya, buat yang ini, hair vitamin yang ini bagus banget. Aku benar-benar suka banget sama dia ini. Tapi harganya agak sedikit pricey sih menurut aku dibanding dengan si Ellipse ini. Tapi si Ellipse ini juga works kok, bagus. Well, buat perawatan rambut aku tuh kayak yang enggak terlalu banyak perawatan sih buat rambut. Aku enggak kayak yang tiap minggu harus ke salon, itu enggak. Jadi biasanya aku paling kayak krim bat atau maskeran sendiri di rumah. Nah, kalau buat masker sama krim batnya, aku enggak punya satu merek yang pasti. Jadi aku kayak pakai bermacam-macam. Nah, di sini aku ada pakai dari Macarizo yang Hair Energy Fiber Therapy kayak gini. Nah, dan juga aku juga pakai Ellipse yang Vitamin Hair Mask yang kayak gini. Dan juga aku pakai yang Berbiza cream bath yang grape yang kayak gini. Dan juga aku pakai hair spa yang dari Hair and Me yang kayak gini nih, yang strawberry. Dan yang terakhir, ini beneran terakhir, ini dari Macarizo lagi, Hair Energy yang kayak gini nih. Nah, jadi aku gonta-ganti sih pakainya, suka-suka aku. Biasanya aku pakainya kayak seminggu tuh dua kali. Jadi antara pakai yang inilah, lalu selanjutnya, kalau misalnya aku lagi mager buat keramas supaya rambutnya nggak lepek, aku biasanya pakein dry shampoo. Dan aku pakai dry shampoo dari Batis yang fresh, yang fresh. Dan ini tuh udah mau habis, aku bakalan beli lagi yang Batis, tapi kayaknya yang wanginya cherry, karena kayaknya banyak banget yang suka sama wanginya cherry, jadi aku bakal beli yang itu. Next, biasanya kan aku catok rambut tuh. Kalau misalnya aku catok rambut, biasanya aku bakal pakai heat protector. Nah, di sini aku pakai heat protector dari Etude House sama Inaura. Kalau kalian misalnya udah nonton video aku yang How I Style My Hair, pasti kalian tahu kalau aku waktu itu pakai ini. Oh ya, kalau kalian masih belum pernah nonton juga video How I Style My Hair-nya, aku bakal tulis link-nya di description box bawah. Nah, jadi aku pakai yang dua ini tuh yang spray dan ini tuh yang kayak bentuk krim gitu. Sebelumnya aku juga udah pernah pakai yang Tresemme Keratin itu, yang heat protectornya, tapi itu udah habis dan di Jambi itu belum ada jual sih. Dan kalau mau beli di online tuh aku males banget, jadinya aku cari alternatif lain aja. Ini juga bagus buat heat protector, ini belinya tuh di salon gitu. Oke, yang terakhir, aku biasanya tuh setelah nyatok pakai hairspray. Dan di sini aku pakai hairspray dari Good yang extra strong non aerosol hairspray yang kayak gini. Aku suka aja pakai yang ini soalnya dia nggak gimana ya, nggak bikin rambut kamu tuh kayak kaku banget gitu, keras banget enggak. Jadi ya aku lebih suka pakai dia. Well ya, begitu aja hair care rutin aku. Thank you so much for watching. If you guys enjoy this video, don't forget to click the like button, comment and subscribe. See you on my next video. Bye-bye.